buat puding ulang tahun. Yuk langsung saja kita buat dan simak videonya sampai selesai ya. Saya sudah menyiapkan bahannya dan bahannya satu saset agar-agar, satu saset coklatos rasa coklat, 7 sendok makan gula pasir, 750 ml air, dan ini pewarna coklat, pewarna makanan coklat. Selanjutnya kita masukkan coklatos. Gula pasir, agar-agar, masukkan air, terus kita aduk-aduk. Terus kita tambahkan pewarna coklat biar nanti warnanya lebih coklat. Secukupnya saja. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita nyalakan kompornya. Sambil diaduk-aduk, kita masak sampai mendidih. Dan ini sudah mendidih. Sekarang kita matikan kompornya dan kita tunggu hingga buih-buihnya ini menghilang. Selanjutnya nih saya sudah menyiapkan wadah. Karena saya nggak punya loyang, jadi saya menggunakannya seadanya yang ada di rumah. Terus kita masukkan kita diamkan. Kita ambil ini buih-buihnya biar nanti hasilnya cantik. Kita diamkan hingga padat atau kita masukkan dalam kulkas. Ini sudah padat dan sudah saya masukkan dalam kulkas. Selanjutnya kita pindahkan dalam wadah ya. Sudah jadi. Ini sudah jadi dan untuk hiasannya saya pakai jajan. Biasanya sih sesuai selera aja. Terus ini ada Oreo. Sekarang tinggal kita hias atasnya.
Nih, menghiasnya sudah selesai. Tinggal kita pasangkan tulisan happy birthday-nya. Sudah jadi puding ulang tahun. Ini dia puding ulang tahunnya sudah jadi. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.